Gue berharap tadi The Lock, kalau enggak Lavaon. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim, kita beli. Oke, wow! Yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo sama di game Clash Royale. So guys, hari ini gue record lagi. Ya mungkin ada 4 kali gue record hari ini. Banyak banget. Dan sekarang gue nge-record Clash Royale yang ke berapa kali ya? Kedua atau tiga? Ketiga kali deh kayaknya. Kali ini gue record itu jam 1 maleman. Dan di sini gue bakalan beli Legendary Chest yang ternyata muncul lagi di special offer gue. Wow, luar biasa, dan gue tidak akan menyia-nyiakan hal ini. Gue akan membeli legendary chest ini dengan harapan legendary yang gue pakai sekarang sementara The Lock dan juga Lavaon yang belum pernah gue dapetin. Oke, atau anjing lava ya kalau di Indonesia ya. Ini legendary card terakhir yang belum gue dapetin, tapi nggak tahu kalau misalkan nanti ada update baru lagi. Dan ini masih 10 hari lagi sih ya, tidak masalah. Tapi sebelum gua beli, seperti biasa gua harus buka-buka chest dulu. Kita mulai dari silver chest, kita dapat roket dan minion. Silver chest yang kedua kita dapat gold marketeer dan juga fire spirit. Dan ada dua free chest di sini, ada gold ice spirit dan juga bomb tower terakhir last. Ayo come on. Oh, dua lagi sini. Oke, nggak apa-apa. Dark goblin dan juga zap. Tadi gua pas prepare itu nggak sengaja mencet battle dan ya meninggal ya. Gua pakai al legendary card. Ya itu sebenarnya nanti buat kedepannya. Hampir kepencet lagi, anjir, kurang aja. Ya jadi sebenarnya video ini tuh harusnya tayangnya besok, tapi gua switch. Ini bakalan tayang di hari apa sekarang? Ya hari Rabu. Dan besok video yang sebelumnya gua record sebenarnya seperti itu, guys. So, kita sebelum buka legendary chestnya, kita harus ritual dulu battle sekali. Pastikan decknya benar. Oke, decknya sudah benar. Katanya sebenarnya di nerf ya. Damage-nya kah? Atau apanya? Oke, di sini mungkin ada update-annya. Kita lihat dulu. 2 hours later. Ya, loading-nya lama. GGWP. Tidak terlihat apa-apa, anjir. Bodo amat, kita close terus kita coba lihat di sini. Oh, bisa request card. Kita jangan nanya-nanya saja, nanti aja untuk donate-nya. Kita coba battle sekali. Kita battle sekali, guys. Oke, Nikusha. Lawan Nikusha dari Georgia Giants. Georgia Giants. Kita turunin ice golem sini, bakekok dikeluarin begituan. Bodo amat. Zap. Oke, nice. Ya amplop. Ya minion doang yang lolos. Oh, wis, nggak apa-apa deh. Oke, kita lihat dia punya apa. Ice spirit kita turunin buat membunuh si Mega Minion ini, karena delaynya itu pas ya untuk membunuh. Belok dia. Ya ampun. Oke. Ya pas betul pak. Meninggal kau. Oke. Oke, nice. Pukul terus om, sekali lagi dong. Nice, vuk mati. Meninggal dia, oke. Okay. Oke, siap-siap kita diserang sama Royal GG dia. Kemudian besar dia langsung push. Jadi kita turunin di sini aja. Oke. Okay. Nah, itu dia. Bakeko. Aduh, meninggal. Oke, amplop. Oke, tahan dulu deh. Kita tahan dulu. Dia punya minion horde.
Okay, fine. Aduh. Oh. Oh, sakit. Sakit. Oh. Aduh, enggak kena lagi. Okay, nice, nice. Nice. Kita keluarkan ini. Oh, pas sekali. Okay. Nice sekali. Kita defend. Sekarang kita defend. Bodoh amat, gua taruh di sini. Okay. Well play ini gua dari Georgians ya. Mana gangkan sekali ya? Dapat golden test lumayan. Lumayan sekali. Oke, sebelum kita membeli biasa ini adalah tips dan trik untuk mendapatkan legendary card yang bagus ya. Padahal sama aja sih. Kita donate dulu battle sekali terus kita donate sebisanya yang kita bisa donate. Terus baru deh beli sesuatu. Tapi kan ini legendary chest ya, udah pasti legend ya dapatnya. Bodoh amat. Ya udah, gua berharap tadi the lock, kalau enggak lava horn. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim, kita beli. Okay. Wow! I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the screen. Aduh. Kena tendang PC-nya, hampir mati. Oh my god. Lava horn kita akhirnya kita dapatkan. Oh shit man. Oh gila. Oh mana dia. Oh ah, kamu udah aku dapetin, dasar anjing lava. Semua legendary card sudah gua dapatkan sekarang, dan juga semua card collection udah gua temukan. Jadi koleksi gua sudah lengkap sekarang. Di sini nggak ada yang bolong. Mungkin nanti terakhir ada geng goblin geng, nanti pasti gua beli kok pakai gems. Biasanya yang baru-baru gua beli pakai gems, dan akhirnya gua dapetin lava horn juga. Wow. Setelah penantian lama gua sudah mendapatkan legendary card yang susah banget gua dapatkan ini, sumpah. Dari dulu gua nggak dapat ya, iyalah orang baru dapat sekarang. So guys, jadi kita sekarang sudah mendapatkan semua legendary card. Gua nggak tahu tadi faktor dari gua battle sekali dan juga donate semampunya, gua nggak tahu itu faktornya dari mana. Yang pasti gua mendapatkan legendary card yang gua harapkan sekarang. Dan gua pengen untuk pakai, tapi gue nggak tahu kombonya. Jadi gue pengen kalian, yang pertama kalau kalian suka dengan video ini kasih like nya, yang kedua share nya juga, dan yang ketiga subscribe, karena gue terus update video baru tentang Clash Royale maupun non Clash Royale, game maupun non game. Dan yang keempat, gue pengen kalian komentar di bawah deck yang tepat untuk lava horn itu apa. Gue tunggu komentar kalian di bawah. Okay guys, kayaknya gue bakalan battle lagi untuk ngisi chest slot, mungkin satu atau dua kali dengan deck yang sama yang tadi. Ya, gue tinggal nunggu aja deck dari kalian. Nanti gue coba-cobain, entah itu di battle kayak gini ataupun nanti di friendly battle sama teman Facebook atau teman dari clan. So kita sekarang lawan OMG low level dari Nova Norway. Oh, serem juga dari Nova Norway. Norway. Yang namanya Nova itu biasanya serem ya. Bakeko. Bah. Kamu beku. Oke. Kita coba bukan telok. Oh, ternyata bukan. Oh. Sekali lagi dong. Nice sekali. Oke, kita fokus bertahan deh kayaknya ya. Gue nggak tahu dia punya apa aja. Mungkin punya lava horn. Soalnya tadi dia
Deck-nya itu loh. Apa? Terbang-terbang gitu loh. Ini Inferno Dragon. Nah, kan. Betul sekali, bentul lagi gua bilang. Oke. Okay. Masih gua udah salah jalan ya ini. Oke. Okay. Lihat aja. Zep. Aduh, meninggal. Buset, big boost-nya dia, gua nggak tahan ya. Gila. Gokil. Sekarang dia bakalan dev kayaknya. Dev semampu dia. Jadi gua tidak akan membiarkan hal itu. Trot. Aduh, meninggal. Gua turunin executioner sini. Bantai semua. Hap, nice sekali. Kamu mau kemana? Turunin ice spirit. Aduh, salah. Bodoh amat. Sekarang kita kasih serangan kejutan ke dia. Nice. Kasih serangan kejutan. Nice. Aduh, gak kena. Bodoh amat. Kasih lagi. Pas banget anjing. Ayo dong, menang dong. Masa kalah sih? Ayo dong. Ya ampun. Ayo dong. Kepencet pula di situ anjir. Bodoh amat. Ya ampun. Gak jadi menang. Ya, elah dia full defense. Oke, okay, well play. Buat OMG low level. Oke, kayaknya kita last lagi sampai kita benar-benar kalah atau benar-benar menang. Oke. Wow, sedikit nge-lag ya. Semoga tidak mempengaruhi battle kita di sini. Udah pakai ini susah loh ya. Oke, kita coba pakai special attack. Bakeko. Aduh. Oke, lolos satu ya. Well play, kita kasih well play. Level 7 kalau nggak salah mati deh kayaknya ya. Mati nggak sih? Atau satu hit? Oh, mati. Gua tidak jadi mengeluarkan ice spirit. Oke. Dia aduh, kepencet. Salah pencet. Malah spiritnya duluan coba. Oh. Jangan sampai ke bawah golemnya, amplop. Ya amplop. Oke, nggak jadi. Aduh, ke bawah golemnya kambing. Kambing. Nice. Jangan hit. Oke. Calon kalah cuy ini. Ini gue harus konsen. Waduh, dia udah punya keuntungan elixir ini, Pak. Wow, banyak sekali keuntungan elixir dia. Oke. Archer sudah dia keluarkan. Oke. Kita
baca ini di mana dia ownernya. Meninggal. Nice. Nice, nice, nice. Jangan hit. Waduh, gue tegang sekali ya. Bakeko. Bakeko. Meninggal semuanya. Ayo dong. Nice. Dia punya begituan lagi. Okay. Aduh, jangan dong. Jangan dong. Ya amplop. Well play. Kita kalah. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting kita sudah mendapatkan semua legendary card. Jadi kita sudah enggak ada beban lagi untuk cari legendary card. Paling nanti kita hunting salah satunya aja, kayak misalkan sekarang gue lagi pakai the lock. Kita bakal hunting the lock mungkin. Kalau misalkan ada perubahan lainnya ya nggak apa-apa sih, semua legendary card menurut gue nanti bakal berguna, tapi pada waktunya ya. Kalau misalkan itu ada perubahan ya seiring berjalan waktunya itu akan berguna. So sekali lagi bagi kalian semua yang suka, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Jangan lupa juga follow sosmed gue, ada di pojok kanan atas kalian, di situ ada link line official gue dan juga Instagram gue, plus ada Facebook juga tuh di situ. Di situ ada Facebook group dan juga Facebook group fanspage dan juga Facebook pribadi gue. Jadi kalian langsung add aja di situ, nanti pasti gue akses semua kalau misalkan gue buka Facebook. Itu nanti berguna ketika gue live streaming. Biasanya gue sering mabar-mabar gitu deh. Jadi kalian bisa langsung request friendly battle ke gue, nanti yang muncul di sini yang gue akses biasanya sih kayak gitu. Ya udah, mungkin video ini sampai sini aja. Thank you banget yang udah menonton. Gue Mr. Rokto undur diri. Salam amat.